draw babak 16 besar, Indonesia Masters 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Indonesia Masters akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh YouTube Badminton Indonesia. Di babak 16 besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan pemain Chinese Taipei, Kuo Kuan Lin. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Alwi Farhan. Cesar Hiren Rustavito akan melawan pemain India, Samir Verma. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Cesar. Sementara itu, Pradiska Bagas Sujiwo akan melawan sesama pemain Indonesia, Johannes Saud Marcelino. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Johannes Saud. Krishna Adinugraha akan melawan pemain India, Meiraba Luang Maisnam. Rekor pertemuan, 0-0. Di pertandingan lainnya, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan pemain India, Pranay Kata. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Muhammad Zaki Ubaidillah akan melawan pemain India, Saneet Dayanand. Rekor pertemuan, 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Bilqis Prasista, akan melawan pemain Jepang, Riko Gunji. Rekor pertemuan, 0-0. Stephanie Wijaya akan melawan pemain Chinese Taipei, Tung Chiu Tong. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Stephanie Wijaya. Sementara itu, Aisyah Satifa Fatetani akan melawan pemain Jepang, Hina Akechi. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Hina Akechi. Di pertandingan lainnya, Yulia Yosephine Susanto akan melawan pemain Jepang, Asuka Takahashi. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan sesama pemain Indonesia, Ciara Marvela Handoyo. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Ciara. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo, akan melawan Keiichiro Matsui, Katsuki Tamate. Rekor pertemuan, 0-0. Anselmus Brigit Freddy Prasetya, Pulung Ramadan, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Bausin Dagulawai, Seng Ping Chiang. Sementara itu, Hardianto, Ade Yusuf Santoso, akan melawan Chang Kai Siang, Wu Guansun. Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya, akan melawan Goh Bun Zhe, Wong Fin Shon. Dan Rahmat Hidayat, Yeremia Eric Yoche Yakob Rambitan, akan melawan ganda putra Filipina, Solomon Junior Padis, Julius Fibarile. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan sesama wakil Indonesia, Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nastin. Rekor pertemuan, 0-0. Lani Triamayasari, Rachel Alessia Rose, akan melawan ganda putri Jepang, Miki Kanehiro, Yuna Kato. Sementara itu, Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, akan melawan ganda putri Thailand, Prinda Patanawaritipan, Atitaya Povanon. Ardita Anjani, Titis Maulida Rahma, akan melawan Mizuki Otake, Miyu Takahashi. Dan Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Chen Xingyu, Su Yinglu. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Indonesia berhasil menempatkan 6 wakilnya. 4 di antaranya akan saling berhadapan, sehingga 2 spot perempat final sudah dipastikan untuk Indonesia. Di babak 16 besar ganda campuran, wakil Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, akan melawan wakil India, Boka Navanit, Ritika Thakur. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan sesama wakil Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar lainnya, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil Thailand, Newaduang Mangkornlau, Aitaya Povanon. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan sesama wakil Indonesia, Ferel Justin Mulia, Priscila Venus Elsadai. Rekor pertemuan, 0-0.